Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya servis Vario 125. Biasanya kalau buka blok CVT atau bak CVT nih, bos yang ini nih yang sering agak susah buka bloknya itu. Buka murni kipas ya, pakai kunci 22. Buka murni puli dengan cara di rem ya. Oke, ini kotorannya nih, numpuk. Lalu cek bagian pin bell. Oke, masih aman. Lanjut ke roller. Agak seret sedikit. Oh, panas. Nah, ini pemasangan yang kebalik ya sebetulnya. Nih. Kebalik ya. Nih. Ada yang betul nih, gini harusnya. Coba, nih betul. Ini acak-acakan ya, betul posisinya nih. Ini betul. Nah ini salah nih, salah tuh. Harusnya seperti ini. Nah, yang menutup besinya itu teplonnya sebelah sini. Barusan sebelah sini. Nah ini dua yang salah nih. Kita betulkan saja. Oke, sudah beres, bersih ya. Sudah kinclong lagi. Dan sekarang tinggal pasang nih. Nah, sebelumnya di sini di kerekasnya nih ya. Diberi template sedikit saja, jangan terlalu banyak. Karena kalau banyak itu nanti malah efeknya kurang bagus juga. Oke. Lanjut ke cara pasang roller. Nah, ini roller untuk Honda Vario ya. Ini tidak tertutup teflon dan ini tertutup teflon. Nah, yang tertutup teflon itu sebelah sini. Bukan sebelah sini. Ya, bukan begini, tapi begini. Kenapa? Saat dia RPM tinggi, dia akan menaruh bebannya di sini dan yang menahan itu bagian teflon ini, ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nah seperti ini. Kalau tadi kebalik ya, pasangnya bukan kebalik, tapi ada ya, ada yang kebalik. Sama ini semua ya. Yang ini juga sama. Oke, cara pasangnya. Oke. Lalu kita pasang tutup rumah roller berikut slider piece-nya. Nah, di sini slider piece pastikan tidak seret juga ya. Bentar, cabut-cabut dulu asnya, posnya. Oke lah, mantap ya. Nah, di sini diberi template juga di bagian dalamnya. Ini untuk putaran sedikit saja tuh. Untuk putaran bos nanti, putaran bos berikut ininya, rumah lolernya. Oke, langsung pasang ya. Sip. Kemudian pasang pin bell, pastikan pin bell sudah dibersihkan dan disemprot. Pasang kipas. Nah di sini tidak ada gigi engkol, cuman ring yang tebal nih ringnya. Oke, langsung mur.
Kemudian saat pasang kampas otomatis nih diberi template ya, asal pasang saja supaya tidak mengganggu saat akselerasi alias licin sedikit lah ya. Jadi jangan seret. Nah di sini, nah ini untuk karet kopling. Nah di sini diberi template nih lubangnya. Mau banyak juga nggak apa-apa nih. Nah ya caranya seperti ini. Kita kan posisinya dibalik tuh, balik seperti ini. Nanti dia naik ke atas. Nah jadi longgar, tidak seret. Sama semuanya. Kenapa dilakukan hal seperti ini? Supaya ini template-nya tuh merata. Kalau tadi pas buka itu agak seret, karena mungkin kotor juga. Nah, sudah. Dilap dulu nih, bersihkan sisa-sisa template-nya yang nempel di luar. Oke, langsung pasang per. Nah, posisinya seperti ini per-nya. Nah. Sama semuanya. Jadi yang pendek di sebelah sini. Kalau kurang masuk nih, ringnya pukul saja pakai kunci 10 sok ya. Karena untuk nanti pasang pengancing. Nah, pasang ini. Jadi yang ratanya nih sebelah atas, yang cembungnya sebelah bawah atau sebagian dalam. Nah, seperti ini. Ini rata nih. Ini cembung. Nah, ini. Nah, harus diam ya. Kalau udah diam seperti ini, tuh. Berarti udah pas di jalurnya. Jadi tinggal press sekarang mah. Kan? Kalau misalkan masih jatuh berarti itu belum pas ke jalurnya. Nah, udah diam ya tuh. Cuman tangnya aja nih yang ada error. Oke, mantap. Nah ini tuh untuk pasang murnya ini yang ini sebelah atas yang rata ya, yang cembungnya sebagian dalam, sebelah dalam. Nah seperti ini. Ini dalam, ini luar. Oke, untuk buka ini saya sebetulnya sering apa sukanya pakai manual seperti ini. Jangan lupa nih, di sini diberi template juga. Nah ini ada template ya tadi, sisa pasang kapas otomatis. Oke, pasang dan dibuka sebelah sini nih, dan sebelah depan sini. Oke. Oke, pasang blok atau bak ya. Pastikan di sini packing terpasang. Lanjut pasang baut. Di sini ada 3 baut, ada 3 tipe bautnya. Nah, ini panjang, sedang, dan pendek. Nah yang pendek itu di bagian sini ya, depan sini.
Bentar. Nah, sini. Ini pendek nih, ya. Pendek. Terus ini juga nih pendek ya. Ada tiga yang pendek ya. Di atas ini pendek. Yang sedang tuh di bagian sini. Bagian sini. Terus di bagian sini. Terus di bagian bawah. Yang sedang ya. Masih di bawah. Dan yang panjang tuh di tengah. Ada dua. Mengencangkannya bebas mau pakai manual ataupun pakai impact. Oh, saya sih suka pakai impact aja. Saya pakai manual. Oke, pakai manual saja. Out, tek. Iya, kejar acan. Acan, ah, punten. Oke, larian untuk Sanes. Oh ya, itu urusan mah biasa. Dan saya lebih suka manual kalau mengencangkannya. Nah, langsung kita tes saja setelah ini.